Polda Sumatera Utara menangkap Apin BK, bos judi online bersama 15 tersangka lainnya. Petugas juga menyita aset senilai 158,8 miliar berupa rumah, ruko, dan sejumlah tanah kosong di sejumlah lokasi di Sumatera Utara. Selain itu, polisi juga menyita satu kapal yacht dan 21 jet ski serta 2 speedboat. Seluruh aset yang disita ini didapat dari hasil judi online yang selama ini dilakoninya. Hingga kini petugas terus menelusuri aliran dana milik bos judi online ini dari hasil tindak pidana pencucian uang. Dari hasil yang kita tangani selama ini terkait dengan tindak pidana pencucian uang, kita sudah mengamankan 26 aset berupa 26 rumah dan ruko yang ada di wilayah Medan dan Deli Serdang sekitarnya. Kemudian 3 aset tanah yang ada di Samosir. Kemudian sebagaimana teman-teman saksikan di sebelah kanan dan kiri ini, sengaja kami hadirkan adalah hasil penyitaan terakhir ya, sampai dengan sekarang yang kita lakukan terkait aset tracing ya, aset tracing dari hasil kejahatan yang disimpan atau disamarkan oleh pelaku kejahatan untuk memperkaya dirinya. Dalam kasus ini Apin BK dikenakan pasal perjudian online dan tindak pidana pencucian uang, sedangkan 15 tersangka lainnya dikenakan pasal perjudian online.